apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Oke, hari ini Ustaz Nadia mau mengajari anak-anak cara menggunting. Tapi sebelumnya Ustaz Nadia mau tanya dulu, gimana kemarin? Sudah belajar meremas? Sudah belajar merobek? Karena itu adalah langkah awal untuk kita menggunting dengan benar, biar otot tangan kita jadi kuat. Sudah siap untuk diajak Ustaz Dahlia bermain menggunting? Oke, sebelumnya kita siapkan dulu. Boleh anak-anak menyiapkan kertas bekas, boleh kertas koran, boleh kertas bungkus, terserah deh yang ada di rumah kertas apa saja. Ustaz Dahlia sudah menyiapkan kertas-kertasnya, juga jangan lupa guntingnya. Tapi ingat, gunting adalah alat berbahaya, benda tajam. Jadi anak-anak nanti bermainnya bersama ayah dan bunda ya. Oke, sebelum kita bermain menggunting, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ambil guntingnya dulu. Tapi ingat ya, nanti belajar mengguntingnya didampingi ayah dan bunda ya. Oke, ambil guntingnya, ibu jarinya masuk ke dalam, ke atas. Nah, lubang yang paling atas. Terus jari telunjuk sama jari tengahnya masuk di lubang yang di bawah. Kita coba buka tutup dulu ya guntingnya ya. Oke, sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Nanti kalau anak-anak sudah bisa membuka gunting dan menutup, nanti anak-anak bisa mengambil kertasnya. Oke, sekarang Ustaz Dahlia ambil kertasnya ya. Terserah anak-anak mau belajar menggunting pola apa. Ustaz Dahlia hari ini mau menggunting pola lurus. Dibuka dulu ya guntingnya ya. Kita masukkan guntingnya ke dalam kertas. Oke, terus kita tutup. Nah, terus kita buka lagi, kita maju ya. Oke, kita buka lagi, kita maju. Terus sampai terpotong habis. Oke, kita buka lagi ya guntingnya ya. Oke, terus kita maju, buka lagi, maju, buka lagi, maju, terus ditutup. Oke, yeay, sudah jadi deh. Lihat kertasnya Ustaz Dahlia sekarang jadi dua. Nanti anak-anak belajar terserah mau pola apa. Yang penting menguatkan otot tangannya dulu. Ingat, ibu jarinya masuk ke dalam lubang yang atas. Jari telunjuk sama jari tengah masuk lubang yang di bawah. Sudah siap untuk belajarnya? Sekali lagi diingatkan sama Ustaz Dahlia ya. Nanti belajar mengguntingnya didampingi ayah sama bunda. Sudah siap belajar mengguntingnya? Oke, ditunggu sama Ustaz Dahlia ya hasilnya ya. Sampai jumpa. Semoga hari ini bermanfaat ilmunya. Jangan lupa tetap semangat, makan dan minuman yang sehat, dan selalu cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.